3 nampaknya di mid lane, 4 lawan 4, 4 lawan 3 maksudnya. Datang juga seorang Jack dari belakang. Ya, mereka hanya cleaning minion, tentunya di sini mengasal orang membantu mencoba cleaning minion untuk Just No Limit mendapatkan buff. Spinner-nya tentunya mengasal dan sini Just No Limit yeah. Bakal ditaruh di mid lane sepertinya. Meanwhile seorang Emperor. Tadi doyok ya. Yes. Meanwhile, seorang Emperor bakal ditaruh di off laner, di bottom lane tentunya, di sisi belakang kanan di sini. Dan menurut Bung Ansel, apakah ini strategi yang baru dari EVOS Esports? Karena saya suka melihat di mana seorang Emperor bakal taruh mid. Dia selaku mid laner dari EVOS Esports. Gimana Bung Ansel? Mungkin ini strategi yang berbeda dari tim EVOS Esports. Karena dia mungkin sudah menyiapkannya ya. Ya, sebenarnya banget Bung Ansel. Di sini Jake juga berbahaya menggunakan Aurora. Betul. Karena kita lihat di sini Aurora terlalu offside tentunya di sini. Berhasil di take down oleh Ipin. Dan Marsha masih mau lebih dan Ipin juga harus down. Pertukaran satu untuk satu di top lane. Benar sekali dan di sini Emperor hampir saja habis hero-nya. Hampir saja mengenakan tim Joker tentunya. Dan kita lihat di sini habis hero-nya masih miss. Tapi kita lihat ada Just No Limit yang berhasil menggunakan mirror image untuk kabur dari seorang Ace. Yes, dengan menggunakan Dexter ya. Yes, dengan mirror image. Dan di sini kita lihat ada rotasi ke bottom lane. Betul. Dari tim EVOS Esports di mana Just No Limit mencoba membantu. Dan Joker masih ada habis Aloro sebentar lagi dari seorang Emperor. Yes. Terlalu berbahaya tapi ada Pride of Face dari seorang Jack. Masih memaksa Emperor mengeluarkan flickernya di sini Bung Ansel untuk mundur. Betul sekali tapi belum ada yang tersatu nampaknya. Sayang sekali Joker masih bisa hidup. Yes, benar sekali Bung Ansel dan Aurora berada di top lane lagi-lagi. Yes, solo. Masih menjadi offlaner, solo lane. Di sini tim SCP Sport harusnya sudah punya strategi ketika Aurora berada betul, di sisi tapi sendiri. Turtle juga berhasil diambil nampaknya oleh tim EVOS Esports melihat rotasi dari tim SCPI. Betul sekali dan nampaknya di mid lane 4 orang dari tim EVOS Esports sudah bersiap-siap. Hayat nebas 3, Hayat nebas sama Doyok menggunakan tower crossing. Kita lihat ada Kaya di-adjustment kepada seorang Doyok. Ada Minion Fury kombinasikan oleh seorang Ayus. Tapi hanya mendapatkan seorang Doyok dari dua ultimate yang telah digunakan oleh Marsha dan juga Ayus. Tapi walaupun hanya berhasil mendapatkan satu, tapi itu benar-benar worth it banget. Karena Doyok dengan Lancelotnya berhasil di take down. Dan di menit yang ketiga ini nampaknya berlangsung 3 orang dari tim EVOS. Laka langsung melakukan push to red. Ini Jack, masih ada Breath of Ice. Kita lihat sini Ipin dengan estimate yang udah dipukul mundur. Aura berhasil mendapatkan kill dari Ipin. Tapi Aura udah ngapas kemana-mana. Dan Tonos, Battle Master di sini di-split oleh seorang Cobra. Oh, portal coil-nya masih bisa. Portal coil di sini. Dan Puncher tidak berhasil. Oh, ultimate-nya terkena. Portal Obadian tidak hasil dihindarkan oleh seorang Aura. Dan Doyong masih mau lebih. Dia berhasil mendapatkan seorang Marsha di sini Bung. Iya, benar banget tapi di sini Emperor juga sama yang sekali hampir saja berhasil melakukan takedown terhadap Doyok. Dan tentunya kita lihat sini Emperor dengan habis salahnya dia langsung fame-nya Doyok. Tadi dia mungkin unexpected dalam Doyok, luar ekspektasi dia masih memaksa untuk mendapatkan kill dari Marsha. Iya, walaupun dipaksakan tapi dia berhasil mendapatkan kill-nya itu benar-benar. Dan pulang dengan aman tentunya. Iya, benar banget. Udah mulai terlihat ada snowballing dari tim SCP mulai mengejar ketertinggalan network. Masih menjadi kejar di main lane awal. Betul, dan apakah top lane juga bakal di take down oleh tim EVOS. Dan ada Nightmare, kita lihat Aura terkena silence. Ini memaksa dan Marsha masih ada silence dari Ipin. Hampir saja ada Defense Judgment di sini. Sepertinya EVOS Esports harus mundur. Ada seorang Ace. Aura juga berhati-hati. Ada seorang Aurora masih dengan portal coil-nya. Yes, dan juga spamming dari Abyssal Hero oleh Emperor. Hampir mengenai siapapun sama di mid lane. Objektif gaming dari Just No Limit. Benar-benar menuju ke target di mid lane dari tim SCP Esports. Dan benar banget strategi yang diterapkan oleh tim EVOS benar-benar pinter banget. Dimana dia tadi mancing di top lane dan sekarang dia berhasil mendapatkan pancingan dan berhasil mendapatkan middle turret. Dan lagi-lagi Emperor berhasil menekan di mid. Kita lihat sini Jack juga harus down. Oh my god, dua hero dari tim SCP Esports sudah di take down di top lane. Betul sekali, benar-benar diacak-acak pergerakan dari tim SCP Esports. Lagi-lagi habis hero-nya, sayang sekali. Oh my god, kita lihat sini EVOS Esports masih juga mantap mendapatkan mid turret. Betul, bottom turret juga bakal langsung jump di press oleh tim EVOS Esports. Melihat juga ada seorang Joker dan Doyok melakukan defensif. Ada bahasa Doyok, Ayo sudah mencap di pinggir turret. Sini, Wolf
sekali. Tadana yang Bentley telah dikeluarkan kepada Marcia. Kita lihat Marcia sudah terkena hari ini. Marcia dapat dikenal Goyo. Berhasil dengan Bentley sampai eksekusinya. Berhasil mendapatkan seorang Marcia. Dan finally one kill pasti dapat oleh tim SFA Inferno di sini juga. Ayo, sudah red di sini. Apakah ada minion beri bakal dikeluarkan? No. Ternyata Fright Offense telah dikeluarkan oleh seorang Goyo. Dan apakah di sini top lane Aura bakal berhadapan dengan Impin lagi-lagi. Namun di bottom lane turret juga Lord Tartar maksudnya. Yes, sudah mulai diambil dari tim EVOS Esports lagi-lagi. Betul. Network semakin meningkat. Semakin ditinggal tentunya dari SMP Esports ini berhati-hati. Dan mungkin salah satu yang bisa mengubah permainan adalah mereka menuju game ke late game. Betul. Permainan ke late game. Dan ketika itu Impin telah settle. Dan kita bakal di sini Emperor berhasil dengan Legendet. Dan Jing seperti bakal terkena beta soalnya Golden Destroy berhasil memukul mundur seorang Emperor. Dan Emperor harus down. Betul. Nah, ini dia efektif dari tim SFA Esports. Di mana dia melakukan pick off terlebih dahulu ke satu hero. Betul. Dan juga dari seorang IP yang benar-benar darahnya sudah setengah bar. Ini dia terkena. Lagi dari Marcia. Ada Nightmare kita lihat sini ya. Marcia langsung diserang oleh seorang Impin. Ada Mortal Coil. Aura dengan Ultimate. Wow. Dengan Flicker. To damage. 1000. Tapi kita lihat sini double kill from Aura. Looking for triple kill. Yes. Aura berhasil mendapatkan triple kill di sini. SMP Esports kehilangan 3 hero-nya. Dan berbahaya sekali. Karena di sini EVOS Esports mempunyai kesempatan untuk melakukan one to save. Yes, bener banget. Tapi di bottom lane. Ini akhirnya seorang Joker untuk melakukan push turret tidak bisa. Karena sayang sekali sudah di defend oleh Emperor. Namun di mid lane Aura juga. Seorang mendapatkan ini ya. Mentar sudah dimuasal. Yes, betul banget. Offline diambil juga oleh tim EVOS Esports. Berbahaya sekali. Kalau tim EVOS dikeluarkan hanya untuk membersihkan minion. Yes, betul banget. Dan sebenarnya kita lihat di mana Emperor berbeda jauh sekali di saat ini. Makin jauh beda 5000. Kita lihat ada Marcia melakukan inisiasi mencoba mendapatkan seorang Doyok. Tapi Avatar Guardian telah dikeluarkan oleh seorang S. Tapi juga di sini Joker. Joker. Ada Hurricane Dance yang di-cancel oleh seorang Marcia. Oh my God. Ios dengan minion gurinya sangat baik. Ripple stun di sini. Marcia sudah down tapi dan Joker juga. Satu tank dari yes, Univer. Tapi di middle lane juga dari Aura berhasil mendapatkan middle turret. Nice bait dari seorang Aura yang berhasil menahan pergerakan Impin yang dari top lane. Namun Aura bakal menjadi bait juga di middle lane. Dan bottom lane lagi-lagi berhasil dapat oleh EVOS Esports. Yes, teman sekali. Dan seperti di sini adalah ketika Aura menjadi objektif gaming. Yang benar-benar di objektif yang ditunggu adalah karet-karet dan karet. Betul. Dan benar-benar bait yang dilakukan oleh tim EVOS benar-benar bagus banget. Di mana dia bisa mendapatkan dua turret sekaligus. Ya, dua turret sekaligus dan walaupun mereka kehilangan seorang Marcia, tapi masih worth it ketika mereka mendapatkan dua turret secara bersamaan. Ya, benar banget tuh lagi. Lagi-lagi turret dari Kiko masih berbahaya. Berbahaya sekali ya, saya Kiko benar-benar harus melakukan rombang. Dan kita lihat di bottom lane, ada inisiasi di sini Impin. Tidak berhasil membunuh seorang Ayos. Ayos masih terlalu tanky dan ada habis Alaro. Hampir terkena seorang Goyo. Ada Minion Puri terkena triple dan ada Avatar of Guardian. Di sini Quartz Gold telah dikeluarkan oleh seorang Marcia. Memukul mundur SIP Esports. Dipin juga harus mundur. Joker masih bisa survive. Tapi tidak terlalu lama ada double kill dari Jason Limit. Bener banget namun kecebongnya tapi di-freeze saja oleh seorang Jack. Namun harus mati juga seorang Jack. Dan Jack berhasil men-shutdown seorang Marcia. Yes, bener banget Bung Oji. Dan nampaknya dari tim EVOS Esports langsung nampaknya memulai inisiasi Lord yang pertama. Yes, ini objektif game dan EVOS Esports. Karena mereka sadar mereka gak bisa terlalu memasangkan untuk mendapatkan. Ini tertarik dari tim SMP Esports. Yes, bener banget. Lord didapatkan saat Pak Oker menonton. Blinding time udah punya dari Marcia di sini. Seperti dari tim SMP Esports udah harus punya. Yes. Karena berbahaya sekali dia bisa terlalu besar. Kita tahu tadi Marcia juga punya Athena Shield ataupun Ayos. Karena Jack dia punya burst damage yang sangat besar untuk Mage support. Betul dan dari tim SFA juga harus berhati-hati saat melakukan team fight karena bakal terpick off satu persatu. Dan itu benar-benar bikin strategi mereka makin semakin dikacaukan gak ya. Dan Lord yang pertama telah hadir. Sudah lenok dan sudah berjalan. Ya. Oh my god, di sini
on the way on the special dari seorang Hellcat. Itu lagi tentang lansel untuk Edos, tapi kita lihat sini, Ayot benar-benar barbar banget, dia masuk ke dalam kumpulan ampun. Masuk kandang macan nampak dari Ios, namun masih kandang singa dia. Iya, betul. Namun di sini kerbaunya masih survive. Kerbaunya masih survive. Masih masih terlalu tajam dari Ayot. Ayot lagi karena kita tahu ini sudah dekat. Hampir ya. Abyssal Arrow telah dikeluarkan. Joker udah terkena Abyssal Arrow. Hurricane tapi belum dikeluarkan oleh seorang Joker. Tapi lagi-lagi di bottom menjadi seorang masuk juga bakal backup terhadap Lord. Namun di top lane juga dua turret nampaknya ini bit turret bakal di take down oleh tim Evos. Dan kita lihat di sini seorang Evos terkena Abyssal Arrow. Ada inisiasi dari seorang Ayos Aura dengan Mortal Coin-nya masuk ke dalam. Kita lihat di sini Lord sudah masuk dan poin hasil dapat oleh seorang Evos. Lord berhasil dapatkan. Dan what a play by EVOS Esports. Dua first song didapatkan oleh EVOS Esports. Dan EVOS berhasil mendapatkan 3 poin untuk menyelamatkan dia dari EVOS di game yang kedua. EVOS di game yang kedua. Dan akhirnya Esports berhasil mendapatkan 3 poin penuh. 3 poin penuh, itu mengantar. Apa yang harus dilakukan FNB Esports sangat-sangat berbahaya. Mereka sedang berada di zona degradasi. Mereka makin tersungkur lagi bersama tim Comfort di sini tentunya. Dan lagi-lagi damage Tarant tidak didapatkan oleh tim Esports. Betul, dan ini damage dari seorang Jess Nolim terhadap turret sebesar 60%. Benar-benar sangat besar damage ya. Dan tadi kalau menurut saya di mana tadi berperan sangat penting dalam tim Limas Esports karena dia melakukan objektif gaming sangat-sangat objektif. Yes, mereka, banget. Dia mendapatkan taret, toplet, dan dia tidak ikut warta, dia bisa ikut masuk. Performance di game ketiga ini ya. Dan juga kalau kalian, kita berterima kasih juga kepada sponsor kita, game.ly. Betul. Di match yang pertama hari ketiga, weekend ketiga. Iya, sebenarnya sudah mulai mengimbangi pergerakan dari tim Esports. Namun sayang sekali turretnya berhasil dibabat habis oleh ini dia Bigetron. Bigetron versi apa kan Sol? Louvre yang bakal jadi big mess. Yang Louvre kita tahu dia adalah sempat disebut-sebut sebagai polisi tidur dari para tim-tim. Oke. Yang jalan mulus para tim besar itu bakal dijegal oleh tim Louvre. Dan wow. Bigetron juga adalah tim yang kita tahu dia benar-benar berkapable dengan Jill. Assassin-nya berbahaya tentunya. Yes, betul banget. Jadi lebih tepatnya dia Assassin Core ataupun Fighter juga. Martis juga dia menggunakan Martis berkali-kali kita tahu konsol ya. Iya. Yeah. Jadi lebih ke arah Core Assassin ya. Core Assassin. Dan Louvre juga benar-benar harus menangkan pertandingan ini. Karena ini mereka berbagi posisi. Iya. Untuk Bigatron dan juga
Louvre itu membagi posisi tentunya. Dan tentunya kita bakal balik lagi dan kemana-mana. Nanti match-nya bakal ada Louvre dan juga Bigitron Esports. So, see you again. Gue Ranger Mas. Gue Ansel.